Diduga salah pasang AC, ruangan jadi kebanjiran air. The real air conditioner. Memasang alat elektronik apabila tidak tepat akan menimbulkan masalah kedepannya. Maka dari itu, untuk memasang alat elektronik harus dilakukan oleh profesional. Baru-baru ini ramai di media sosial, diduga salah pasang AC ruangan jadi kebanjiran air. Peristiwa ini diunggah dalam sebuah video singkat oleh akun media sosial Instagram Makassar Info. Bukan angin, tapi air yang keluar. Tulis pengunggah sebagai keterangan unggahan video dikutip yoursay.id hari Selasa 12 Juli. Rekaman video memperlihatkan ruangan untuk kerja. Ruangan kerja itu memakai AC untuk pendingin udara di sana. AC dipasang di dinding atas tikai jendela seperti pada umumnya. Namun, AC yang dipasang ini mengalami kerusakan. AC yang seharusnya mengeluarkan angin untuk mendinginkan ruangan malah mengeluarkan air. Jumlah air yang keluar dari lubang AC itu sangat banyak. Saking banyaknya, ruangan kerja itu sampai kebanjiran. Lantai dipenuhi dengan air yang keluar dari AC. Sayangnya, tak diketahui penyebab dari AC yang keluar air sedemikian banyak ini. Baru diunggah beberapa jam, video ini sudah mendapatkan 18.000 kali tayangan di reel Instagram dan 16.9 ribu suka. Video itu menarik perhatian warganet untuk menonton.